bertempat di Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berlangsung dilaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi massal Maritim Lantamal 3 yang langsung dihadiri dan sekaligus peninjauan tempat dilakukan suntik vaksin masyarakat dan penyerahan bahan sembako. Warga Desa Batu Lawang, Cipanas, Cianjur oleh Asisten Bidang Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Mar Widodo Dwi Purwanto. Jadi sudah menjadi kewajiban TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan terhadap vaksinasi itu. Tujuannya kita sudah tahu semua, ya. Kemudian kita melihat bahwa ada daerah-daerah yang sudah melebihi target, ya, capaian vaksinasi nasional. Tetapi masih banyak juga yang masih belum mencapai itu. Nah, kita berusaha untuk mencari mana-mana daerah yang masih belum memenuhi target. Angkatan Laut khususnya itu sebenarnya lebih condong kepada masyarakat maritim, ya. Tetapi dengan melihat bahwa bukan masyarakat maritim pun juga masih banyak kekurangan, maka kita berusaha untuk bekerjasama dengan aparat TNI Polri daerah itu untuk membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasinya. Nah, Cianjur, Bogor, dan Tangerang itu juga termasuk yang masih capaiannya masih belum mencapai 40%. Nah, ini masih di bawah rata-rata nasional. Nah, ini kita berusaha untuk membantu supaya capaian mendekati capaian target nasional itu. Demikian, ya. Untuk yang kedua, tetapi kalau ada yang pertama juga masih belum, ya kita tetap berikan. Seperti hari ini ada 400 yang baru vaksin pertama. Nah, kita usahakan nanti yang 600 untuk yang vaksin yang kedua. Sampai dengan jam sekian ini sudah 600 berapa tepatnya? 628, ya. Nah, tidak kita batasi, mudah-mudahan 1000 ini bisa kita penuhi hari ini. Tapi kalau misalnya besok harus belum tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Berlangsung kegiatan pelaksanaan serbuan vaksinasi Lantamal 3 Maritim. Pemirsa, kita lihat kegiatan vaksin kedua di Desa Batu Lawang, bertempat di Gor Desa Batu Lawang. Gimana nih? Menurut kami selaku masyarakat bangga sekali dengan adanya vaksin ini, karena waktu dulu masyarakat belum antusias untuk divaksin, kalau sekarang ya mereka sendiri yang meminta untuk divaksin, itu aja. Jadi kita bangga. Oke. Harapan Bapak setelah dari ini, harapannya gimana, Pak? Ya, harapan kami sebagai masyarakat Batu Lawang ini sesuai dengan program pemerintah, kita menuju era yang sehat, masyarakat yang sehat, dan juga masyarakat yang taat terhadap pemerintah.